Siap, oke. Terima kasih Prof. Sulfikar Amir dari NTU sudah bergabung. Ya, kemarin saya lihat wawancara Prof di TV, menarik banget itu soal proyeksi data COVID-19 di Indonesia yang sebenarnya di Jakarta yang jauh. Ini kan perdebatan minggu lalu sebenarnya di Twitter. Ainun Najib sempat heboh juga akhirnya orang-orangnya Pemda DKI gitu dalam tanda kutip ngeluarin data pemakaman yang ternyata jauh sekali dengan apa yang ditulis oleh pemerintah, Bro. Nah, ini apa sih yang membuat perhitungan ini berbeda, Prof? Itulah saya sampai hari ini tuh nggak habis pikir kenapa sedikitnya yang tertular tuh dianggap dalam tanda kutip prestasi gitu. Padahal kalau orang tertular karena orang gaul aja gitu loh. Betul, betul. Iya kan? Karena orang kita ya kayak gitu karakternya mau gimana gitu loh, Prof. Ya. Gimana, Prof, lihatnya? Jadi gini, isu mengenai transparansi data, ya kan, yang sekarang lagi heboh di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta dengan pemerintahan Jokowi, tapi terjadi di mana-mana, khususnya di sumber utamanya di Cina, ya kan? Cina itu ketika COVID-19 ini mulai merebak di Wuhan, mereka itu udah mencoba menutup-nutupi gitu apa yang sedang terjadi di Wuhan. Jadi mereka berusaha supaya berita ini tidak menjadi berita global, ya kan? Dan ada beberapa data yang mereka tutupi. Sampai sekarang pun masih tetap kontroversial, ya kan? Lalu kemudian ketika virus ini menyebar kemana-mana, efek dari penyebaran COVID-19 itu tidak hanya merusak atau membunuh manusia, tetapi juga menggoncang sistem politik dunia gitu loh, khususnya di negara-negara di mana pemerintah berusaha untuk kelihatan melakukan pekerjaannya gitu, ya kan? Dan ini terjadi tidak hanya di negara-negara yang sistemnya itu tidak demokratis seperti di Cina, tapi juga di negara-negara demokratis ya seperti di Amerika, lalu kemudian di Inggris, di Italia, di Spanyol. Jadi permasalahan data itu terjadi di mana-mana, termasuk khususnya di Italia. Di Italia itu kemarin kan salah satu data yang kita mau pakai untuk membuat korelasi antara jumlah penyebaran, skala penyebaran dengan densitas itu tadinya kita mau pakai Milan karena datanya cukup relevan, ya kan, karena Milan itu salah satu epicentrum di Eropa, ya kan. Nama daerahnya sih Lombardi. Jadi Lombardi itu kayak Jabodetabek, tapi di dalamnya senternya itu Milan, ya kan. Nah, tadi kita mau pakai itu, tapi kemudian saya cek-cek lagi dan bla bla bla, dan akhirnya saya dapat beberapa berita yang bercerita tentang bagaimana data yang pemerintah umumkan itu jauh dari kenyataan. Ya. Dan ada protes dari wali kota Milan sendiri yang mengatakan bahwa pemerintah pusat itu berbohong gitu. Ya kan? Jadi di Italia pun juga terjadi gitu. Ya kan? Bukan berarti lalu kemudian saya bilang apa yang dilakukan pemerintah pusat itu adalah hal yang lumrah, ya enggak lah, karena akibatnya kan ada puluhan atau mungkin ratusan orang meninggal gitu karena data itu tidak transparan. Kenapa data itu tidak transparan punya dampak ya karena ketika data itu terlalu minim, respon kita pun juga akhirnya minim gitu. Tapi kalau misalnya datanya maksimal, kita tahu skala masalahnya di mana, sehingga kita tahu harus meresponnya seperti apa kan. Nah itu. Kayak di Amerika misalnya, Prof ya, kan kemarin Donald Trump diserang, dia bilang bahwa this is not Chinese virus, tapi American virus, karena Amerika udah yang paling banyak nih gitu. Dijawab sama Trump, alat ukur kita paling bagus, karena kita tes, mereka enggak katanya. Betul, ya. Di Amerika itu datanya relatif transparan dan mereka memang punya infrastruktur kesehatan yang jauh lebih baik, ya. Ini namanya negara maju, kan. Cuma memang tidak ada respon yang maksimal dari Gedung Putih, pemerintah federal, ketika apa namanya barangnya udah masuk, dia, ya kan. Jadi ketika virus sudah masuk, si Trump ini menyepelekan, dianggap itu sebagai apa namanya hal yang biasa. Dia bilang nanti bibinya sembuh sendiri juga, gitu. Sepertilah yang terjadi di Indonesia. Ya. Nasi kucing, ya. Nah, betul. Nah, jadi dia meremehkan. Tapi untungnya di Amerika itu sistemnya federal. Di mana pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah negara bagian itu punya wewenang yang besar untuk menentukan, misalnya gue mau lockdown nih New York City, udah bisa tanpa perlu izin dari Washington. Kalau Cuomo nyebutnya pause, bukan lockdown. Oh ya, ya macam-macam lah. Yeah. Ada pause, ada reboot. Yeah. Kalau di Singapura itu namanya circuit breaker dan sebagainya gitu, ya kan. Ya, tapi basically lockdown sama kayak apa yang dilakukan oleh Cina di Wuhan. Cina pun juga nggak menyebutnya lockdown, ya kan, itu cuma itu kan istilah Amerika, kan. Nggak tahu bahasa Cinanya apa lockdown, tapi kemarin gue cari-cari apa ya istilah bahasa Cinanya lockdown, tapi gue pengen tahu gitu, nggak ketemu gitu. Nah, mereka yang melakukan pertama kali gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, untungnya mereka seperti itu, jadi datanya memang ada. Makanya kemarin salah satu proxy data yang kita pakai dari New York. Dan itu gila itu, ya kan, apa namanya, penyebarannya gila banget. New York pusatnya kan di Amerika ya, Prof, ya, kayak di Jakarta. Epicenter ya, epicentrumnya di Amerika itu sekarang New York. Tapi kemudian kan menyebarkan kemana-mana. Ya, kan? 5 negara bagian kalau nggak salah kan. Iya, gila itu. Kalau yang di Indonesia sendiri, Prof, apa ya sebabnya kita itu, data kita itu nggak, apakah... Apa sih, kalau saya jadi pemerintah nih menurut Prof ya, apa untungnya sih buat saya nutup-nutupin itu? Jadi untuk keuntungannya adalah, atau kepentingannya adalah untuk untuk mengatakan atau untuk membuktikan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah 2-3 bulan yang lalu itu bukan sesuatu hal yang salah gitu, ya kan? Karena kan sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu rentetan dari apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah 2-3 bulan yang lalu, ketika apa namanya virus ini udah mulai menyebar sejak bulan Januari, lalu kemudian Februari, terus Maret, sekarang April. Itu banyak rentetan-rentetan peristiwa yang menunjukkan bagaimana pemerintah itu menyepelekan permasalahan ini gitu, ya kan. Dan apa namanya upaya untuk menutupi data itu ya masih berkaitan dengan itu, untuk mengatakan bahwa ya kami nggak salah kok 2-3 bulan yang lalu, ya memang begitu skalanya, sekarangnya begini gitu. Jadi apa namanya untuk melakukan judgement ya bahwa policy yang sudah diambil itu tepat gitu. Udah benar, betul. Jadi justifikasi bahwa ya memang cuma segini gitu. Oke, berarti ya kalau dalam hal pencatatan sendiri, Prof agak optimis di Indonesia ini pencatatannya juga benar, atau karena benar kata Donald Trump tadi, negara lain tuh sistem tesnya jelek gitu. Indonesia itu paling minim kan jumlah tesnya kan. Per 100.000 itu cuman 3 orang kalau nggak salah. Jadi kemarin kan ada satu tabel yang disebar di sosial media nunjukin jumlah pengetesan di setiap negara per skala 100.000 orang, ya kan. Indonesia itu nomor 2. Paling bawah setelah Bangladesh. Oh, sama Bangladesh. Itu yang bangun dialog. Itu yang tukangnya Singapura itu, Prof. Benar, betul. Iya. Kita paling bawah. Filipina, Vietnam itu masih di atas, apalagi Singapura. Iya kan. Aduh, itu tidak hanya memalukan, tapi juga mematikan gitu. Iya, karena kalau misalnya bagaimana kita mau menyelamatkan orang kalau kita nggak tahu dia sakit? Bagaimana kita tahu dia sakit kalau mereka nggak dites? Iya kan? Gitu. Kalau Singapura tahun depan pemilu juga kan, Prof, ya? Di sana ya? Tahun depan pemilu juga. Gitu. Kayak Amerika juga dekat-dekat pemilu nih. Makanya sekarang cepat sebar duit. Iya. Tapi apa ya, Prof? Langkah pemerintah di Singapura sendiri dapat sorotan nggak dari oposisi di sana? Oposisi mana ada di sini? Ya, adalah. Tapi masalahnya gini, oposisi juga mau mengkritik apa pemerintahnya memang udah benar gitu loh ngelakuin kerjaannya gitu. Jadi sebelum COVID-19 itu datang ke Singapura itu udah mempersiapkan diri selama 17 tahun. Sejak SARS ya. Sejak SARS 2003 itu kan mereka traumatik banget, ada 33 orang meninggal walaupun yang terinfeksi cuma 300 orang, sekarang kan 1000 orang kan. Mereka trauma banget. Mereka rugi 50 miliar US dollar karena ditutup selama 2 bulan. Nah, mereka akhirnya belajar dari pengalaman itu, lalu mempersiapkan segala infrastrukturnya, kesehatan, riset, dan development, ya kan, kemudian protokol, kemudian bikin satu institusi baru namanya National Center for Infectious Disease, NCID. Ya kan? Yang bisa menampung sampai 300 orang. Itu ICU tuh, 300 orang tuh. Ya. ICU punya negara ya? Punya negara. Jadi siapapun yang sakit langsung dites, kemudian dirawat, itu biaya pemerintah semua. Ya, gini kan Prof. Jadi yang ingin Prof bilang bahwa semakin mampu sebuah negara itu adaptif dengan sebuah inovasi gitu ya, dengan sistem ilmu pengetahuan segala macam tuh, menjadikan mereka semakin lebih kuat sense of crisis-nya, kira-kira gitu ya? Sense of crisis itu terbangun dari kemampuan kita melihat permasalahan kan, dan kemampuan melihat permasalahan itu adalah bagian dari kompetensi, ya kan? Jadi kita tahu oke, ada suatu fenomena di sebelah sana, kira-kira apa yang akan menjadi dampak dari fenomena ini kepada saya. Dan itu butuh kompetensi dalam arti kepakaran, lalu pengalaman, lalu kemudian kemampuan untuk mengambil tindakan, gitu. Ya kan, sehingga sebelum dampak itu datang mereka sudah siap, gitu. Nah, orang yang tidak punya kompetensi pasti bilang, paling nanti hilang aja, gitu, nggak perlu, tenang aja. Jadi membuat asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan evidence, tidak berdasarkan bukti dan data, gitu. Ya kan, dan kemampuan untuk menggunakan bukti dan data ini juga kan bagian dari kompetensi kan, dan kompetensi itu tidak hanya embedded di dalam seseorang tetapi dalam institusi gitu. Masa sih Prof, kayak Indonesia ya misalnya ya, kita nggak punya satu orang yang tahu virus itu bakal datang ke sini gitu di sekitar istana itu loh. Udah ada. Oh, di sekitar sana gua nggak tahu. Iya, masa kok nggak sampai nggak ada gitu loh. Ahli-ahli epidemiologi kita itu banyak. Iya, makanya. Public health kita itu banyak gitu. Dan sekarang mereka semua pada ribut. Ya kan, ribut untuk memprotes kebijakan pemerintah dan kelambanan pemerintah merespon. Saya sih nggak berpikir sampai ahli epidemiologi dulu, Prof. Kita kan punya dubes di Cina tuh. Lu gimana tuh di Cina? Itu beneran nggak itu? Bisa sebar ke kita nggak tuh? Gitu loh. Masa itu aja, itu kan nggak perlu ahli lah. Apalagi yang ahli, yang Prof ceritain tadi. Iya, tapi kan kemudian kalau kita, runut lagi kan peristiwanya kan. Ketika Wuhan ini terjadi, kemudian bagaimana kita lamban merespon. Saya pikir itu ada kaitannya sama kepentingan Indonesia. Bukan kepentingan, ketergantungan Indonesia pada Cina. Oke. Ya kan? Jadi, ini saya pernah nge-tweet. Jadi, menurut gua, kelambatan atau kelambanan Jokowi merespon itu tidak lepas dari kepentingan dia dan pemerintahnya dia sekarang itu untuk mewujudkan satu impian besar, ya kan? Tujuan paling utama dari periode keduanya Jokowi itu cuma satu. Tahu nggak apa? Apa, Prof? Ibu kota baru. Ya, oke. Okay. Itu agenda utama. Bukan ya. Amandemen konstitusi ya untuk presiden. Jangan. Tapi, nah ibu kota baru. Nah, dan ibu kota baru ini tidak bisa dibangun tanpa duit dari luar. Ya, ya kan, karena kemampuan kita paling 30-40%. Dan duit dari luar ini paling banyak datangnya dari mana coba? China ya. Dari China. Ya. Ya, Amerika kan? Aja paling banyak duit China kan. Ya, iya, iya kan. Ya. Jadi Jokowi itu tidak mau apa istilahnya ya menyinggung perasaan Beijing, dengan menutup diri dari orang-orang dari China. Oke, ini menarik deh, ya kan, menutup diri dari itu gitu. Dan akhirnya karena ininya datangnya dari Cina, mereka akhirnya apa namanya menyepelekan, nanti gampang tenang bisa sendiri dan sebagainya. Ada latar belakangnya juga, karena mereka berasumsi bahwa COVID-19 itu sama seperti SARS tahun ya. 2003. Tahun 2003 itu Indonesia relatif aman. Cuman berapa kasus kan. Tapi SARS itu memang virus yang rentan sama hawa panas. Dan hilang sendiri dia. Bulan Mei itu hilang sendiri, drop sendiri gitu. Jadi mereka berasumsi, ini mirip lah sama SARS. Karena namanya juga kan sebenarnya SARS-CoV-2. SARS-CoV number 2 ya, corona SARS-2 gitu. Ya kan dipikir. Ya. Padahal apa namanya coronavirus yang baru ini punya fitur-fitur yang baru gitu loh. Ya. Sama lah seperti iPhone gitu. Jadi fitur yang paling bikin repot itu ya itu asimptomatik. Jadi orang bisa menularkan ke orang lain tanpa menunjukkan gejala. Waktu SARS itu enggak. Waktu SARS itu orang baru bisa menularkan ketika dia panas, sehingga kita bisa mendeteksikan ini panas nih, udah diisolasi misalnya. Karena ketika orang jalan-jalan sampai ngopi-ngopi, nular. Lebih mistik ini ya virusnya. Jadi mungkin makan nasi kucingnya 5 bungkus baru bisa ampuh gitu. Atau mungkin udah bukan nasi kucing, nasi gajah gitu. Kucingnya kucing Persia. Gitu. Oh berarti ada kaitan, kalau Prof membacanya ada soal geopolitik ya berarti ya. Oh iya jelas banget. Tergantungan ke apa teritori apa ke regional gitu ya terhadap. Betul. China. Oh iya makanya ini akhirnya kita bicara ada orang sekompeten apapun akan sangat sulit kan berada di dalam situ. Ya memang ya Menteri Kesehatannya juga sudah tidak kompeten kan. Jadi ya double cilaka kita gitu loh. Jadi, saya kalau boleh ngomong sedikit ya Prof yang ngelihat Menteri ya ketika Prof Sulfikar ngomong soal kompetensi di live Valdo saya nonton waktu itu. Ya. Nah, saya lihat kompetensi gitu ya. Jadi saya lihat akhirnya saya baca-baca lagi kan soal perperangan di sosial media seperti apa ya, soal isu COVID ini. Dan saya ngelihat, dalam tanda kutip, buzzer-buzzer pendukung pemerintah gitu ya, bicara bahwa, Terawan ini orang bagus, ahli cuci otak, segala macam, apa relevansinya sama virus? Emang. Iya. Menteri Kesehatan itu tidak hanya harus orang medical doctor tapi juga public health manager. Karena dia nggak merawat 1-2 orang gitu loh. Merawat satu negara gitu loh. Banyak kan jutaan manusia gitu yang diurus gitu. Bukan 1-2 orang otaknya dibelah dan sebagainya. Kalau yang menteri yang sebelumnya lebih gokil lagi sebenarnya kalau kita ngomong, Prof. Menteri syaraf mata. Itu pun mata kiri jangan-jangan. ya kalau misalnya dia punya kompetensi di bidang public health ya oke lah. Iya kan? Oke, Prof. Nah, berarti lambatnya respon itu kaitannya sama geopolitik. Apakah kalau kita bilang negara kayak Italia gitu, apakah karena respon yang lambat juga atau gimana, Bro? Kalau Italia itu memang orang-orangnya ignoran aja, Jadi mereka itu, jadi orang-orang Italia itu kan tahu kan sangat rileks, lalu kemudian suka cipika-cipiki, peluk-pelukan gitu kan? Flamboyan ya. Flamboyan lah. Nah, di Barcelona, di Milan. Milan itu sebuah kota kosmopolitan yang dikelilingi oleh industri fashion. Fashion, ya. Ya kan? Nah, industri fashion ini pekerjanya dari mana? Dari Wuhan. Oke. Jadi terbang langsung ke situ. Oh, Wuhan tembak langsung gitu. Ya ini ya? Oh, Wuhan tembak langsung. Ada sekitar 100 orang. 100 orang? 100 orang yang terinfeksi masuk ke Milan. Dan boom, nyebar. Oh, nah, itu awalnya ya. Orang Italia kan ngelihat berita di televisi tentang atau di YouTube tentang Wuhan kan. Buat mereka itu sesuatu yang jauh banget. Ya. Kasian banget ya orang-orang Cina ya. Gak tahu ini belakang ada yang tepok gitu. Itu. Ya. Nah, dua minggu pertama itu mereka melakukan kampanye social distancing, ya kan? Jadi orang-orang Italia disuruh social distancing. Mana mau lah orang social distancing sama orang Itali, iya kan tiap sore, iya pagi-pagi ngopi bareng sambil ketawa-ketawa, sore ngecir, minum wine dan sebagainya. Oh, udah nyobar. Malam nonton bola kan? Malam nonton bola ya udah satu negara di lockdown. Gila. Iya. Iya berarti Spanyol kan kena sekarang. Iya. Naik lagi, iya. Berarti ini ada kaitannya bagaimana ini juga bentuk dari dominasi China di seluruh dunia ya, baik itu secara ekonomi dan juga persebaran manusianya gitu, Prof ya. Oh ya, iya migran Cina itu di mana-mana. Iya, kita aja dari baut sampai tank baja mereka bisa bikin gitu loh, Prof. Betul. Dan memang kan Indonesia kan punya banyak proyek yang dikerjakan oleh Cina kan. Jadi maksudnya duitnya dari Cina kan. Dan dalam kontrak itu kan disebutkan bahwa duit ini akan diberikan oleh pemerintah Cina dengan catatan 10.000 tenaga kerja datang dari Tiongkok, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dihindari. Emang bangun PLTU itu bagaimana? Duitnya dari mana coba? Ya kan? PLTA ya. PLTU juga banyak. PLTU juga banyak. Iya kan? Itu ya, teknologinya dari Cina, duitnya dari Cina, tenaga kerjanya juga dari Cina gitu. Cilacap itu China juga tuh kalau nggak salah. Cilacap di Sulawesi, lalu kemudian Nah, Prof, ini kaitannya ini kita di isu lokal ya. Saya waktu awal-awal isu soal COVID ini muncul gitu ya. Saya kebetulan lagi di Sumatera Barat waktu itu, lagi di Padang. Dan waktu itu udah heboh nih di sosial media dan di berita-berita, bahkan di berita-berita Indonesia pun juga udah mulai heboh. Itu gubernur menyambut wisatawan Cina loh datang waktu itu. Di demo masyarakatnya akhirnya. Tempat demo tuh, Prof. Karena memang wisatawan tertinggi kita kan China. Data wisata kita kan. Iya. Data wisata kita pertama China, kedua Singapura, ketiga Australia. Iya. Ya itu udah ya artinya kan ini soal bagaimana pergerakan manusia itu pergerakan orang China itu begitu cepat di ini hari ini gitu loh. Barang dan jasa ya. Iya. 30% perdagangan dunia itu dikuasai oleh Cina, barang-barang dari Cina. Ya kan, jadi nggak bisa hindari. Ya mungkin kalau ada penyakit yang muncul dari Indonesia nggak akan nyebar seluruh dunia nih sekarang. Enggak, iya. atau kalau misalnya penyakitnya datangnya dari Rusia, ya kan Indonesia mungkin selamat. Iya. Relatif lah. Ya. Tetapi mungkin responnya pemerintah Indonesia kan berbeda, ya kan karena kepentingannya mungkin kurang lah. Atau mungkin jangan dari Rusia lah, dari negara misalnya Kazakhstan gitu ya kan nggak ada kepentingannya Indonesia gitu. Ada paling Borat doang kepentingannya. Gitu. Oke, Prof. Ini menarik banget deh isu kita nih. Nah, kalau dalam menit-menit kayak begini, Prof, kalau kita lockdown tuh udah terlambat kan harusnya nih. Udah. Udah terlambat. Tadi ya. Tadi kamu bilang apa ya? PSBB di Jakarta. Ya, PSBB. Dilakukan hari ini kan mulai kan? Jumat ya. Di Jumat kan. Itu sebenarnya udah dilakukan, mestinya dilakukan sebulan yang lalu. Walaupun sebenarnya apa PSBB secara praktek juga sudah dilakukan kan sebenarnya kan. Jadi dua minggu yang lalu Gubernur DKI udah menyuruh orang untuk stay di rumah, lalu kemudian jadi sudah ada sebenarnya. Jadi basically apa yang dilakukan dalam PSBB itu cuma peresmiannya aja gitu. Ya official lah ya. Official gitu. Dan itu konyol banget gitu. Karena untuk menyelamatkan manusia itu harus bikin proposal, harus bikin kertas panjang gitu, kemudian diberikan ke Kementerian Kesehatan, terus Menteri baca dulu, dipikir-pikir, perlu nggak ya gini, apakah datanya udah lengkap, kalau belum disuruh kembali udah, lagi. Ini udah dapat disposisi iya. Pak Dirjen belum nih? Gitu. Oh iya kayak gitu. Coba bayangin, nyawa manusia gitu. Ini di Padang kemarin pemerintahnya udah bikin kayak begini juga ya, apa namanya, PSBB juga. Dengan kebijakan lokal lah ya. Diamuk Satpol PP sama orang pasar, Prof. Iya, viral kemarin videonya. Iya, gue lihat sih. Iya, goblok, bubar Satpol PP-nya. Betul. Ini gimana apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk ini kan yang paling ya kalau saya bilang sih gini, Prof. Saya punya bercandaan gitu ya. Ada dua kategori orang yang paling parno nih hari ini. Ya. Pertama itu adalah orang yang biasanya sehari-harinya jorok. Nah, saya masuknya kayak yang pertama nih, nggak bersih-bersih amat lah gitu. Nah, yang kedua itu orang-orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri, Prof. Aha. Jadi saya ketemu beberapa ada politisi, beberapa itu pakai tangan, pakai ini. Ah, ini megalomaniak nih orang. Saya tahu dia megalomaniak kan. Dikit-dikit gua apa. Pakai apa. Bersih banget. Dan ini kan kecenderungan terjadi pada kelompok-kelompok menengah atas sih sebenarnya. Oh iya. Kelompok menengah bawah ini gimana treatmentnya harusnya, Prof? Gitu. Ini kita berbicara jangankan yang upah harian atau yang enggak ya, yang bulanan juga banyak dari kelompok menengah bawah kan yang nggak bisa apa yang harus ke kantor, yang harus apa? Saya aja yang untuk OB aja masih saya suruh kantor ini hari ini. Satpam, nah, gitu. Ya itu kendala apa tantangan apa namanya negara dunia ketiga lah seperti Indonesia ya. Kalau di Amerika mungkin di Amerika juga sebenarnya punya masalah karena kan masih ada orang miskin kan di Amerika itu kan dan mereka itu sangat tergantung dengan apa namanya income per hari gitu. Tapi ya kemudian ya pemerintah menyediakan gitu. Ya kan. Jadi relatif lebih baik lah. Di Wuhan pun ketika di lockdown itu makanan dan sebagainya itu diantar ke setiap rumah kan. Jadi orang-orang datang ngambil gitu. Walaupun itu juga banyak isu, banyak masalah gitu loh. Karena ada beberapa apa namanya kelurahan atau kecamatan ya kelurahan gitu yang makanannya telat dikirim atau malah nggak pernah dapat sama sekali dan sebagainya. Jadi apa namanya masalahnya kompleks banget gitu. Nah, PSBB ini sebenarnya sebuah pilihan kebijakan yang relatif agak terlambat dan juga menguntungkan pemerintah pusat karena PSBB itu tidak mengharuskan pemerintah bayar menyediakan ini kan kebutuhan sehari-hari kan. Beda dengan karantina wilayah gitu. Jadi mereka ambil keputusan itu karena ya itu duitnya mau di nggak tahu lah. Saya nggak yakin kalau nggak punya duit. Tapi ya, Jakarta itu di lockdown satu bulan 4 minggu aja sekitar 8 triliun kali betul. Dan pemerintah kan katanya udah mau ngucurin 405 triliun tuh, Prof. Iya nanti kalau COVID-nya udah selesai. Oh itu enggak. Jadi saya lihat antisipasi kan, jadi buat enggak ada bagiannya budgetnya 75 triliun tuh buat yang kayak sekarang nih beli ventilator, tenaga medis segala macam gitu. Nah, 100 triliun tuh buat insentif apa PKH segala macam. Dan yang paling gede itu 200 triliunan tuh untuk pemulihan ekonomi nasional, Bro. Iya, itu nanti kan? Iya, itu nanti. Ya. Nanti, dan ya pemulihan ekonomi nasional kan bisa sangat relatif. Siapa yang dianggap, yang dianggap dapat memulihkan itu kan? Iya. Gitu. Dan apa namanya? Ya kalau saya lihat Amerika, ya Trump itu cukup berani. Dia bilang, nih harga saham lu lagi jatuh, gue beliin aja saham lu semuanya. Apa? Perusahaan ya, yang dibela out, mereka dibela ya, yang strategik gitu ya. Nah ini kemarin saya baca di media, Sri Mulyani itu belum tahu loh caranya gimana itu 200 triliun. Masih dikaji katanya. Nanti kan orang kan bisa ngaku-ngaku aja, gue karena corona nih, hancur perusahaan gue katanya. Nanti kayak BLBI itu. Saya takutnya. Iya, BLBI, Century, gitu kan. Iya, kayak gitu. Bail out, tapi untuk orang yang sebenarnya membuat masalah sendiri, gitu. Iya, iya. Ya. Kalau di Amerika kan, kita lihat misalnya, bisa levelan memang perusahaan yang sangat strategis, gitu ya, mau dibeli. Iya. Kalau di Singapura itu subsidi langsung ke setiap warga negara. Jadi, kemarin ada tambahan misalnya $600, orang langsung ke BLT tuh. Semuanya, Prof. Dapat? Semuanya. Lalu kemudian ada penambahan gaji $1.000 per bulan. Selama 9 bulan. Semua orang Singapura. Dari negara? Dari negara. Prof, nggak dapat dong? Nggak dapat lah. Kita kan NKRI. Oke, Prof. Sulfikar ini menarik. Ya. Ini terima kasih banget, Prof. Sudah sama-sama waktunya. Ini lain kali kalau kita kontak lagi, jangan kapok ya, Prof ya. Siap, siap, siap. Ya, ya Prof. Makasih, Prof. Makasih, Bung Ari. Yuk. Nah, ini saya dapat judul agak clickbait nih. Apa tuh? Iya, apa lambatnya respon pemerintah terhadap COVID karena hubungan dengan Cina gitu. Memang begitu. Itu menarik deh, Prof. Oke, Prof. Makasih banyak, Prof. Sampai jumpa ya, Prof. Saya nanti ke Singapura, saya mampir ya. Silakan kabarin aja. Ya, oke, Prof. Thanks a lot ya. Ayo. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.